laisal ghina an kasratil ardi innamal ghina ghinan nafsi. Kaya itu bukan memiliki banyak tanah, tapi kaya itu kaya jiwa. Di sifat waranya nengke urung yang kaya jiwa. Hati kaya hendak menginginkan gemerlapnya dunia, hendak menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Nengken kaya jiwa. Dan tidak mengharap pada manusia. Apa al-arif la yazulu ittiraru wa la yakunu ma'a ghairillah kararu. Orang yang alif senantiasa keadaan darurat atau butuh kepada Allah. Wa la yakunu ma'a ghairillah kararu. Keputusan ia selalu bersama Allah, bukan bersama orang lah. Orangnya al-arif. Arti harapannya yang selalu gantungkan kepada Allah. Hantam pernah keharapan manusia yang namanya orang arif. Al-arif la yazulu ittiraruh. Orang arif senantiasa ittirar. Ittirar arti rasa hajat atau darurat, kebutuhan katnya, mularat katnya, selalu katnya merasa ittirar kepada pada Allah. Maka tengok doa terima. Sebab salah satu syarat yang paling tinggi terima doa ittirar, berhajat. Ada tanya apa? Baru tabi kan menyukai hajat. Hana hajat tabi. Seorang tak urung apa jomi, tak tabami dekat hana. Baru tabami kan urung kan apa jomi. Kan apa jomi, tak tabami lah. Maka berlakon ipugah mana al-arif la yadulu itiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillah kararuh. Tidak ada serta selain Allah kararuh ketetapannya. Jadi resep untuk menyucikan jiwa menyogetanya mentang tuma'a kepada makhluk nyan payah putuh asa daripada makhluk dan baiklah tergantungkan harapan hasratnya bak makhluk. Nyodanya bersuci yang lain ada tujuh buah laut habis. Laut samudera India, samudera pulau, Pasifik, samudera Atlantik habis bina laut dekat ia Angli. Qalakun Ibnu Athaillah lam waqad kadima Ali ibn Abi Talib radhiyallahu an al-Basarah pada kala jami'aha fawajadal qassas yakusuna faqamahum. Dan sungguh mendatangi oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu an akan kota Basarah. Karena pusat pemerintahan di masa Sayyidina Ali di Kufah. Jadi Sayyidina Ali dalam kunjungan atau belusukan dengan kota Basarah pada kala jami'aha, maka memasuki ianya Sayyidina Ali akan masjid jami' yang nadi Basarah. Bahwa jadal kasas, maka mendapati akan orang-orang yang cerita, tukang cerita. Hanagukun balik, hanagukun urung sumber tukang cerita kan. Maka mendapati akan kasas orang-orang yang mencerita yakusuna, sedang bercerita mereka itu. Jadi Sayyidina Ali tema sahagat nyanmat khilafah waktu itu kunjungi kota Basarah gejak masjid. Jamulah masjid pusat pendidikan kan lah masjid, kalau mana yang namanya istilah perguruan tinggi atau universitas. Jadi pusat pendidikan dari masa Nabi dan masa khilafahnya di masjid. Di masjid dan pusat pendidikan halakah-halakah di bahasa Gotameh. Bahasa Gotameh yang mana orang asuh, bahasa Gotameh je yang orang asuh lain nama dia menang pengajian jamun. Jadi dari damang Sayyidina Ali bak masjid yang nadi Basarah gekalan tukang-tukang cerita inan tengah dicerita li masing-masing. Fakamahu maka gepedang Sayyidina Ali akan mereka itu masing-masing getes nak kalan kulayaknya ke urung bi nasihat ke manusia pun hana atau sekedar cerita-cerita dongeng tentang haba-haba bangai. Jadi gepedang diroro hatta ja'a sehingga datang Abi Sayyidina Ali bin kepada Hasan Bisri. Sambil seringnya sedar tabi'in tiganya udib di masa khilafah Sayyidina Ali. Sehingga datang ia kepada Hasan Basri radhiyallahu an yang nabarih Basri, nabarih Bisri. Kita baca mendua itu ke tepu. Semoga rida li Allah padanya. Faqala maka berkata Sayyidina Ali, ya fata, hai pemuda, inni sa'iluka an amrin. Sesungguhnya aku ingin menanyakan engkau mengenai satu perkara. Fa'in ajabtani, maka jika engkau menjawab akanku mengenainya perkara, abakaituka aku tetapkan kamu sebagai tukang cerita di sini. Waila akan duka, dan jika tidak aku suruh berdiri kamu, silakan keluar dari sini. Nah kira-kira kama akam tu sahabat lagi yang kalung YouTube sahabat-sahabat kamu.
Wakana dan ada Sayyidina Ali kat ra'a alaihi simtan wahdian. Sungguh melihat ianya Sayyidina Ali, artinya Hasan Basri akan simtan wahdian. Simtannya dalam kamus maknajih as-sakinah wal-wikar wahusnal hay'ah, yang simtan ketenangan, kesopanan dan bagus perilaku. Jadi kalau Sayyidina Ali pemuda yang bernama Hasan Basri kan bandingan dengan yang lain bunuh, urunggi bersahaja, alian sopan, alian hanaga gabah, memiliki sifat tenang, alian baik hai'ah perilaku God. Wahadian, hadiannya dalam kamus kelakuan dan bertunjuk. Jadi ada truk bak Hasan Basri gekalan leh Sayyidina Ali yang lain siro, beda kan, lain boleh yang Aceh nah. Nya lain boleh beda dengan yang awal-awal lain muno muno ka bagi tu biat dem nya bahan nya nak kata oh jawab pu kayak kayak pegah-pegah cerita nak mesti ji kata biat dekat pilih boh ye mana nak bertanya. Jadi wale truk ba Hasan Basri ha gebike Sayyidina Ali nya sang lain pemuda nya siro dok dayang te hai pemuda lun akalun dayang ba gata mengenai sabo perkara. Jika kamu mampu memberi jawaban, akan aku tetapkan kamu. Dan jika tidak, aku dirikan kamu. Maksud dirikan gitu bit. Anggapi duk lainan lam lam masjid untuk ya pegah-pegah cerita kurung. Jadi kita tes da'i lah. Na'i perbatasan mua. Jadi li Sayyidina Ali kita tes da'i urung dakwah atau urung semua buat. Fakal al-Hasan, maka kenasan sal amma syikta. Wahai Khalifah, silakan entah yang pun yang galak rona. Jadi pede dia bagi jawab, anak merasa ragu. Kala artinya oleh Sayyidina Ali, ma milakuddin, apa yang memperkuatkan agama. Milakan yang menguasai atau menguatkan. Ma milakuddin, apa yang memperkuatkan agama. Kala jawab Hasan Basri, al-wara. Kala artinya Sayyidina Ali, lam fahma pasaduddin, apa kerusakan agama. Kala jawab Hasan Basri, at-tama, sifat rakus. Kala sekun Sayyidina Ali, ijlis, duduk kamu. Kenapa yang berdua duduk? Famis luka mayadakallam alannas, model-model kamulah orang yang akan memberi nasihat, orang yang akan ngomong alannas di atas manusia. Jadi jadi yang ditetapkan sebagai da'i atau urung sumbut. Jadi yang lewat tes Hasan Basri, yang lain pada biar mandi mana lewat mandi roh. Karena materi tes mana dua buah pertanyaan. Pertama ada perkara yang menguatkan agama, yang kedua ada perkara yang merusakkan agama. Ternyata jawaban Hasan Basri tepat sesuai keinginan dari Sayyidina Ali. Sehingga agaknya ditetapkan dalam masjid, agaknya dia lanjut sumber inan. Yang lain hanya lewat tes mira mana. Ya. Yang boleh nak begah pada, boleh nak begah. Berarti waraan sebagai perusak perukun yang memperkuatkan agama, duma atau rakus sebagai perusak agama.